Oke guys, welcome back to my channel Eko Will Vlog. Di kesempatan kali ini Eko Will Vlog akan berbagi tutorial guys, yaitu gimana cara menyembunyikan jumlah subscriber kita dari beranda YouTube kita. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan gimana caranya menyembunyikan jumlah subscribe kita di beranda YouTube ya guys. Langsung saja caranya, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Google Chrome guys. Langsung saja kita masuk ya. Oke, di sini jangan lupa kita harus mengubah tampilan Google Chrome-nya menjadi desktop. Caranya kita klik titik tiga di pojok kanan atas guys, dan ubah jadi situs desktop guys. Caranya ya sentuh di sini ya. Oke, setelah ini langsung saja kita masuk YouTube. Tunggu. Oke, setelah masuk di YouTube kita langsung aja tekan profil kita ya, profil YouTube kita di sini pojok atas. Maaf, loadingnya agak lambat. Dan kita klik Creator Studio guys, di sini guys. Oke, di Creator Studio kita akan dibawa ke beranda YouTube, dan kita klik channel. Di beranda channel kita langsung cari lanjutan guys, di bawah sini lanjutan, dan kita geser aja ke atas, tarik-tarik ke atas. Oke, kita perbesar dulu. Oke, langsung saja sobat, lihat di paling bawah di sini ada tampilkan jumlah subscriber channel saya. Satu lagi, jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya. Jadi kita pilih jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya ya guys ya. Kalau sudah kita langsung simpan ya, jangan lupa kita simpan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.